Gak enak badan gue, Beb. Cepat, di-share dulu ke 7 kali di grup, 3 kali di beranda secara publik, dan di-like-like ya. Ulala. Pokoknya sampingnya keluar naga dari mulut, sayang. Saya sudah campur bon cabe level 30 plus cabe setan level 1 juta ya. Kenapa? Ada apa? Banyak orang, guys, ya. Lagi live, Pak. Warkop enggak terbuka, Beb. Lagi live, Pak. Lagi live, jadi harus memang ada ini. Letak dulu baju dulu, Dek. Daster. Rumahku juga kan dari Jiora masuk tadi. Ambil dulu anu dulu. Iya. Bisa pakai masker? Bisa. Masker dulu. Rumah, ini rumah saya, bukan. Kan masalahnya juga kan sudah tutup. Sabar, Beb, sabar ya. Sabar. Lagi ada tamu dulu ya. Iya. Endos. Kiki, dasterku dulu. Bawa sini. Sama masker juga. Sudah ada. Makanya tadi ditutup sebelum jam 7, Bu. Jam 6 lewat. Iya. Pakai masker. Tadi tuh pembeli masuk kayak semacam mau beli pulsa satu orang. Makasih kalau sudah tahu kan. Sudah ada tadi. Ya, tadi oh iya, karena lagi live, Bu. Lagi live, kasihan, Pak. Orang sini. Suaminya? Sama. Oh, kalau suamiku orang Makassar. Orang Makassar. Saya lagi gak enak badan, Pak, jadi lagi. Sini asli. Maka orang gua sini. Orang sini sih memang. Sabar ya, sabar. Ini kan di rumah. Ya, ini kan di rumah. Ya. Ya, di rumah saya, Bu. Ya. Kan sudah tanya, ya. Masa pakaian lagi dipermasalahkan. Kan COVID. Anda kan datang sini untuk COVID, bukan pakaian saya. Ya. Ya. Pengertian sih, bukan dibahas pakaian, kami ngerti. Ini diberikan saran. Iya. Terima, silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Ini ibu cuma saran. Nah, kalau bilang tadi ya, saya sudah tahu kalau saya akan ngomong seperti ini. Jadi tadi saya bilang, minta maaf, saya lagi nggak enak badan. Ya. Ini di rumah saya. Boleh. Yang masuk neraka kan saya sendiri dan juga orang terdekat saya. Yang menentukan masuk neraka nggak ada dari sini. Bisa. Sabar. Ini kami sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Sudah mengikuti semua aturan-aturan pemerintah. Alasan kok, kok di ini kok pakai yang lagi, yang di ini. Jadi, karena saya juga lagi live ya. Aduh, enggak salah kan saya dimengerti. Iya, iya, iya. Iya, baik. Enggak salah saya dimengerti. Iya. Jadi kalau ingin keluar, minta tolong untuk ditutup saja pintunya ya. Ini kan, iya. Ini kan rumah, Pak. Rumah, Bu. Iya, keluar masuk. Ini kan saya mengingatkan saya. Iya. Kalau bisa, enggak bisa buka. Kecil-kecil sedikit, kalau pulang semua langsung semprot, ada alat semprot itu, ya. Semprot dulu, ya. Karena saya juga tidak terima kalau ramai sekali begini. Ya, ini kan juga keramaian, okay, Pak. Iya, oke, okay, makasih. Iya, iya, saya tahu, Pak. Iya. Saya tahu ya, Pak. Tapi kan ini rumah, pas penularan. Iya. Penularan kertas itu saya bilang sama anak-anak setiap jangan terima tamu. Iya, saya tidak mau tinggal live-nya. Tapi kenapa masuk semua banyak sekali? Ini kan dia ramai sekali ya. Ramai sekali, saya juga enggak terima. Namanya kan peraturan protokol kan harusnya enggak ramai begini, Bu. Ya udah, biar sudah. Makasih. Harusnya kan masuk di rumah ini, Bu. Enggak ramai begini kan? Iya, saya tahu.
Saya juga tahu bu protokol kesehatan, saya tahu. Pas ngomong masalah pasien saya. Ini saya live loh. Yang nonton 1000 lebih loh. Iya. Ya, saya tidak kesalahan di sini bu ya. Saya ikuti semua aturan-aturan pemerintah. Iya, iya. Pasien saya kok. Iya. Dari tadi saya bilang saya lagi enak badan, makanya begini pakaiannya. Ya, udah ya. Tapi enggak salah kalau saya mengingatkan deh. Tapi salah caranya. Saya enggak terima. Ya, udah ya. Saya. Halo? Ya. Aduh. Oke, udah ya. Mari. Dari kesalahan kan, Pak? Iya. Oke. Okay. Ya. Kalau ada kesalahan tadi, saya mohon maaf ya. 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 Siap. Tapi itu adalah maksudnya. Iya. Oke, soal itu sekali. Ya, udah. Oke. Okay. Ya, itu ya. Saya punya suami kok enggak kelarang. Ya. Oke. Okay. Ya, jadi saya, jadi teman-teman ya ingat ya, saya ikuti aturan pemerintah. Kita sudah tutup, tidak terima tamu satu orang pun ya. Tapi lihat ya, tadi lihat kan keramaian tadi banyak sekali masuk di rumah. Ya, jadi kami ikuti aturannya. Jam 7 kami sudah tutup. Ya, temprot gede, temprot. Ya, lihat ya. Ya. Ini di Panciro ya, Panciro. Kabupaten Goa. Panciro Kabupaten Goa ya. Ya. Pemerintah aturannya katanya dia melarang keramaian, tapi lihat tadi banyak sekali keramaian ya. Masuk di rumah keramaiannya luar biasa. Ya. Rumah. Apa sekalian rumah, Pak? Ada isunya. Saya Sapol. Please subscribe, like, and share.